Kepala SD 236 mengganti Kabupaten Gresik Jawa Timur Umi Latifah terancam mendapat sanksi imbas kasus siswi yang matanya dicolok menggunakan tusukan bakso oleh temannya. Dinas Pendidikan Gresik menyatakan sanksi baru akan dijatuhkan setelah hasil penyidikan polisi keluar. Kepala Dinas Pendidikan Gresik S. Haryanto menerangkan besaran sanksi yang diberikan berdasarkan bukti yang menunjukkan kesalahan kepsek. Terkait sanksi ini, Distrik akan bekerja sama dengan BKPSDM untuk merumuskannya. Sanksi maksimal yang dapat diterima Umi adalah dicopot dari jabatannya dan jadi guru biasa. Distrik Gresik menilai Umi sebagai kepala sekolah tetap harus bertanggung jawab. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Prima Wirdan mengatakan, kasus siswi yang matanya dicolok dengan tusukan bakso ini sudah naik ke penyidikan. Terkait kasus ini, Polres Gresik membentuk tim khusus beranggotakan 35 orang. Untuk diketahui, siswi berinisial SAH berusia 8 tahun diduga dicolok oleh siswa lainnya dengan tusukan bakso di sekolah pada 7 Agustus lalu. Penganiayaan ini mulanya terjadi saat pelaku menarik tangan SAH ke sebuah lorong untuk memalaknya. Namun lantaran SAH menolak memberikan uang, pelaku kemudian menganiaya korban. Saat ini, ayah SAH, Samsul Arif, mendesak kasus ini diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Terlebih pihak sekolah dianggap oleh Samsul terkesan menutup-nutupi kasus tersebut. Apapun jenis kekerasan di sekolah tidak diperbolehkan. Jadi itu atensi dari pemerintah pusat sehubungan dengan program sekolah ramah anak. Jadi saya tekankan lagi pada kesempatan kali ini bahwa apapun bentuk kekerasan yang ada di sekolah tidak boleh ada. Oleh karena itu, maka kemudian seluruh keluarga dari lembaga sekolah ini harus memastikan bahwa di sekolahnya benar-benar terwujud program sekolah ramah anak, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan terjadi kekerasan di lembaga tersebut. Adapun hal yang terjadi di SDN 236 ini, maka kemudian harus diusut tuntas penyebab dari kejadian tersebut agar tidak menjadi semacam info liar atau berita liar di lapangan yang mengakibatkan hal-hal yang kurang positif terutama bagi pendidikan di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, kami beserta Kanit DPA hadir pada kesempatan kali ini untuk kemudian menggali data-data yang lebih valid. Kemudian dari data itu akan nanti dipelajari oleh Polres Gresik, dan tadi Pak Kanit sudah memastikan bahwa nanti insya Allah dalam minggu ini akan sudah bisa dipastikan hasil. Nah, oleh karena itu akan dilakukan gelar perkara atau peristiwis yang akan dilakukan oleh Polres Gresik. Oleh karena itu kami dari Dinas Pendidikan tidak akan menutup-nutupi apa yang terjadi di SD 236. Apalagi nanti dengan tahu persis penyebab dari apa ya penurunan daya penglihatan anak ini, akan tahu penyebabnya sehingga nanti kita sama-sama enak. Dengan begitu informasi yang berkembang di luar akan dengan sendirinya akan menjadi clear dan menjadi berita yang cukup membangun untuk dunia pendidikan. Setelah dari sini, sebenarnya hari Sabtu Pak Kabid Pengelolaan Pendidikan SD Pak Amdan Faruk sudah ke sini. Oleh karena itu kami hari Senin ini langsung turun ke sini biar memastikan bahwa problem ini segera bisa diselesaikan. Pastikan bahwa proses pembelajaran di sini tetap berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua untuk memastikan bahwa proses masalah ini terus berjalan sehingga titik temunya akan dapat diketahui. Dan setelah kegiatan ini kami juga akan ke keluarga korban untuk memberikan sekedar santunan sehingga bisa meringankan beban keluarga, juga sebagai bentuk atensi kepada keluarga korban bahwa Dinas Pendidikan akan selalu perhatian terhadap seluruh keluarga besarnya
dan menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terjadi di keluarga Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Nanti coba kita komunikasikan dengan Polres, karena Polres yang punya apa ya kewenangan untuk itu. Oke? Oke. Siap. Terlihat semuanya. Nanti penyebabnya apa? Terus ada pelakunya enggak, siapa yang bertanggung jawab, itu nanti akan tahu baru pada saat kegiatan gelar perkara yang akan dilakukan di lokasi itu. Terkait kasus siswi yang matanya dicolok menggunakan tusukan bakso oleh temannya, polisi terus melakukan penyelidikan. Saat ini polisi telah membentuk tim berjumlah 35 orang untuk penanganan kasus. Selain itu, polisi menyita DVR CCTV yang ada di SDN 236 Menganti. DVR CCTV tersebut dibawa ke laboratorium untuk memastikan adanya penghapusan rekaman. Selain DVR, polisi juga mengamankan baju korban yang dipakai saat kejadian. Sebelumnya, pihak keluarga mengatakan bahwa mereka dipersulit oleh sekolah saat meminta rekaman CCTV. Namun saat polisi melakukan penyitaan, sekolah bersikap kooperatif dan menyerahkan CCTV tersebut. Total ada 5 rekaman CCTV yang telah dikantongi oleh polisi. Terkait dengan sikap sekolah yang enggan memberi CCTV pada keluarga, polisi mengungkap alasannya. Pihak sekolah tidak bermaksud mempersulit, namun hanya memberikan rekaman pada pihak yang berkompeten. Terkait kasus ini, ada sejumlah pihak yang diminta keterangan, termasuk sang kepala sekolah. Selanjutnya, polisi akan memeriksa penjaga sekolah dan guru pengawas kegiatan lomba. Saat saya lakukan reksim Polsek Menganti, ditugaskan untuk mendampingi penyidik dari unit PPA Polres Gresik. Nah, intinya penyidik dari PPA melakukan serangkaian penyelidikan terkait dugaan adanya kejadian yang ada di sekolah tersebut. Ada reka ulang nggak? Tadi sebenarnya apa tuh dari penyidik sudah hanya gambaran awal saja, terkait lain-lain bisa ditanyakan ke penyidik. Penyelidikan kasus bullying yang menimpa seorang siswi SD di Kabupaten Gresik, Jawa Timur terus dilakukan. Dalam kasus ini, sikap kepala sekolah di SD lokasi kejadian menjadi sorotan. Pasalnya, kepala sekolah bernama Umi Latifah tersebut memilih bungkam soal kasus yang mengakibatkan penglihatan korban berinisial SAH itu terganggu. Dijumpai awak media pada Sabtu 16 September, Umi menyatakan dirinya enggan berbicara mengenai kasus yang jadi viral ini. Terkait sikap kepala sekolah juga diungkap oleh ayah korban SAH, Samsul Arif. Samsul Arif merasa kecewa dengan sikap Umi yang dianggap tak punya etikat baik. Ia pun meminta agar Umi dicopot dari jabatannya sebagai Kepsek SDN 236 Menganti. Adapun imbas kejadian ini, SAH mengeluh tidak bisa melihat. Ia sempat dibawa ke sejumlah rumah sakit termasuk dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari pemeriksaan sementara, ada bagian saraf mata yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan SAH tidak bisa melihat. Peristiwa naas ini terjadi pada 7 Agustus lalu di lingkungan sekolah saat diadakan lomba 17-an. Pelaku menganiaya korban karena tidak diberi uang. Diajak baik-baik, nggak mau orangnya. Terus keinginan Pak Samsul apa? Keinginannya ya mungkin dari ada sanksi dari Dinas Pendidikan atau mana, karena nggak kooperatif tadi. Apa ya Pak Samsul? Kalau masalah itu kurang tahu saya, ya kalau bisa diganti agar yang layak dan bisa menerima masukan dari wali murid ini. Jadi sejak kejadian itu nggak pernah sekali Bu? Nggak pernah sekali. Saya agak kesana pas nyari pelakunya itu. Dengan dua mata itu kesulitan baca ini. Kalau ditutup satu gini malah enggak.
Kalau selama yang sakit ditutup ya terdibat baca itu malah agak lancar. Tapi kalau dipakai dua-duanya malah kesulitan karena diajak baik-baik nggak mau orangnya. Terus keinginan Pak Samsul apa? Keinginannya ya mungkin dari ada sanksi dari dinas pendidikan atau mana karena nggak kooperatif tadi. Apa ya Pak Samsul? Kalau masalah itu kurang tahu saya ya, kalau bisa diganti aja yang layak dan bisa menerima masukan dari wali murid ini. Jadi sejak kejadian itu nggak pernah sekali bu, nggak pernah sekali. Saya agak kesana pas nyari pelakunya itu dengan dua mata itu kesulitan baca ini. Kalau ditutup satu gini malah enggak. Kalau selama yang sakit ditutup ya terdibat baca itu malah agak